amankan dulu. Ya, begini bisa. Oke. Jadi ini dia alatnya, Bursa. Ini saya bikin sendiri. Ini saya alat. Oke, Bursa yang budiman, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi di channel kita, Bengkel Riau. Yang mana pada pagi hari ini kita ada kedatangan tamu, yaitu mobil Canter HDX. Yaitu kerusakannya, Bursa, di baut rodanya ini putus dua, Bursa. Ini dekat-dekat putus ya. Jadi itu yang mau kita bongkar. Jadi saya akan tunjukkan cara simpel untuk pembongkaran baut rodanya, Bursa. Jadi tidak lama-lama, langsung saja kita bongkar baut rodanya, Bursa. Let's go. Oke, Bursa, lanjut saja. Kita buka as tariknya, Bursa, dengan menggunakan kunci 17 shock. Setelah itu langsung saja kita setel remnya, Bursa, terlebih dahulu supaya pembukaannya tidak payah, Bursa. Oke. Lalu kita buka seal di luarnya, Bursa. Lalu kita buka buat 10-nya. Ada 2. Lalu kita keluarkan ring stopnya. Lalu untuk pembukaan, cara pembukaan mur ini kita pasang lagi buat 10 ring stopnya tadi, Bursa. Jadi tidak kita pukul, nah kita belum punya kuncinya. Lalu kita pasangkan baut asnya 1. Oke, lalu kita cari baut. Begini caranya, kita putar arah ke kiri, Bursa. Lalu ban bagian bawahnya ini kita kasih rel supaya nanti akan mudah untuk penarikan rodanya. Ini jangan lupa kita pasang. Ini adalah satu, ini ada 2 rel. Sebelum kita buka baut rodanya, terlebih dahulu kita tahu mana yang patah. Jadi kita udah tandai ini yang patah, ini satu dan ini satu. Dan ini masih asli ya, Bursa. Jadi asli ini masih ada parit di pinggir-pinggir mur ini, Bursa. Ini harus kita greda dulu supaya mudah nanti dengan pembukaannya, Bursa. Ini satu. Jadi udah nggak asli lagi, cuman udah dipahat, Bursa. Jadi ini kita greda kelilingnya dulu, Bursa. Lalu baru kita buka. Oke, lanjut. Wow.
Rodanya udah dibuka. Di beginilah posisi cara untuk membuka rodanya. Jadi langsung saja kita tokok keluar pemirsa. Oke. Yuk. Oke pemirsa, ini dia baut baru, ini asli. Jadi langsung saja kita pasang. Lanjut kita pasang murdal bagian dalamnya bisa. Lalu kita kunci. Pemirsa, proses pemasangan baut roda telah selesai, tinggal lagi kita pasang ke mobilnya pemirsa. Saksikan terus video saya, mantap. Oke pemirsa, kita akan buka ini baut yang menempel pada platnya ini pemirsa. Jadi ini cukup susah membukanya. Jadi kita akan beritahu cara pembukaannya dan kita punya alat sendirinya pemirsa. Oke, saksikan terus videonya. Jadi ini dia alatnya pemirsa. Ini saya bikin sendiri. Ini saya las di bengkel teman saya, yaitu namanya Rais dan nama channelnya BLB Channel. Jadi tolong juga bantu teman-teman subscribe channel dia, nama channelnya BLB Channel. Jadi langsung saja kita buka menggunakan alat ini. Apakah dia bisa terbuka? Jadi langsung saja. Ini cara membukanya pemirsa, arah kanan, ini sebelah kanan, arah kanan pemirsa. Ah, ini termasuk enak pemirsa. Ah, ini dia. Ya, kita tidak perlu menahan-nahan lagi pakai kunci Inggris atau pakai kunci pipa, karena itu udah ditahan sama kunci yang kita bikin itu pemirsa. Ya pemirsa. Oke pemirsa, buka. Jadi ini dia alatnya untuk membuka baut roda yang menempel pada platnya. Oke. Lanjut kita proses pemasangan ban pada mobil yang rusak. Oke, pemirsa, kita lanjut proses pemasangan rodanya, pemirsa. Oke pemirsa, ini udah masuk. Tinggal lagi pemasangan laharnya. Terus kita masukkan laharnya. Laharnya sebanyak ini. Kita masukkan
kita posisi menggunakan kursi ya. Lalu ini kita buka lagi, bos. Lalu kita pasang rem stopnya, bos. Sudah pas. Lalu kita pasang bot 10-nya. Lalu kita kunci. Oke, ini sudah selesai. Tinggal lagi proses pemasangan seal. Ini. Lalu kita pasang satu ini. Kita kasih led. Ada yang begitu. Lalu kita kunci asap. Itulah cara saya untuk pergantian bot roda ini. Jadi video kali ini cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mantap.